Halo semua, ini adalah General Reading, bacaan harian untuk hari ini, Sabtu, 13 Agustus 2022. Untuk life Anda, untuk rezeki Anda, untuk hubungan Anda, hubungan di sini luas, hubungan personal, profesional, atau sosial, serta kita akan ambil jawaban-jawaban dari beberapa sumber untuk segala pertanyaan Anda. Ada dari Angel Answer, huruf angka zodiak jika jawaban-jawaban Anda berbentuk itu. Serta kita akan ambil 6 zodiak yang beruntung sebagai fun reading saja, oke? Baiklah, mari kita mulai. Seperti apa life Anda hari ini? Ten of Cup. Ada kebahagiaan tampaknya untuk beberapa dari Anda. Sesuatu yang mungkin beberapa waktu yang lalu sempat crash, terjadi mungkin konflik antar Anda dan lingkaran Anda. Tampaknya di sini ada keharmonisan kembali. Atau mungkin masukan lainnya. Usahakan untuk terjadinya keharmonisan kembali dalam lingkaran yang Anda yang sedang crash tersebut. Ada hubungan-hubungan yang bisa berjangka panjang untuk beberapa Anda lainnya setelah mungkin dibangun kembali apa yang hancur tersebut. Crash tersebut, puing-puingnya ditambal-tambal. Bisa terjadi hubungan yang membaik kembali, baik kembali, atau bersifat jangka panjang. Di sini, mungkin pula untuk kalimat lainnya, beberapa dari Anda berada dalam situasi yang tidak baik, masih bisa diperbaiki. Mungkin intinya seperti itu. Okay. Atasi dengan dewasa dan bijaksana, maka akan bisa diperbaiki. Ya, yeah. Untuk bacaan lainnya semacam itu. Nine of Pentacles. Pada hari ini, tampaknya ada kestabilan untuk hubungan Anda. Beberapa dari Anda mungkin diharapkan di sini untuk, semacam memelihara hubungan Anda. Dengan apapun yang Anda bisa. Dengan mengajak pasangan Anda bertamasya mungkin, atau makan bersama mungkin. Yang intinya adalah memelihara kestabilan hubungan Anda. Pesan untuk Anda lainnya. Atau jika Anda sudah memiliki hubungan yang stabil, ya tetap beradalah di sana, di hubungan stabil Anda tersebut. Segala hal bisa dilewati, asalkan Anda masing-masing pihak mau untuk melakukan itu. Untuk Anda pada hari ini, kita berpindah untuk rezeki. Four of Pentacles. Beberapa di Anda mungkin di sini dikabarkan akan berhasil melewati rintangan Anda. Tampaknya di sini beberapa dari Anda memiliki keuangan yang terhenti, stuck, dan lain semacamnya. Akan ada jalan keluar tampaknya untuk Anda. But entah kenapa, jalan keluar di sini lebih ke arah mengambil langkah yang berbeda, mengambil jalan yang berbeda. Jadi Anda bertemu dengan tembok, mungkin Anda perlu mundur satu langkah, Anda perlu bergeser atau berganti arah. Tujuan tetap sama, but hanya mengambil jalan yang berbeda. Masukan untuk Anda jika resonate sedang berhadapan dengan tembok, stuck, terhenti, masalah, semacam itu. Baiklah. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta.
Sementara saya mensafal kartunya, silahkan fokuskan pertanyaan Anda, dan jika membutuhkan waktu lebih, silahkan Anda pause. Merupakan masukan, dengarkan intuisi Anda, jawaban untuk Anda. Apakah itu perlu dilakukan atau tidakkah? Dengarkan intuisi Anda. Kita berpindah untuk angka. Jika jawaban Anda Kita berpindah untuk angka jika jawaban Anda berbentuk angka. Dan angka-angka ini bisa menjadi angka keberuntungan untuk Anda seperti yang Anda maksudkan. Apapun itu, kita akan ambil 12 angka atau mungkin bisa lebih jika berjatuhan. Apakah sudah 12 kah di sini? Empat dua, tujuh, tiga tujuh, delapan, tujuh belas, dua sembilan, empat kosong, 25, 48, 71, 5. Wow, pas 12, 2, 3. Baiklah, kita berpindah untuk zodiak. Jika jawaban Anda membutuhkan zodiak. Kita akan ambil 6 zodiak di sini sebagai jawaban Anda. Baiklah. Libra, Virgo, Cancer, Capricorn, Capricorn, Gemini. Capricorn perlu menjadi sorotan atau sedang menjadi sorotan jika itu adalah Anda. Baiklah, kita berpindah untuk huruf. Jika jawaban Anda berbentuk huruf. Kita akan ambil 6 huruf di sini. C, C, Z, S, F. Bisa menjadi inisial nama, pengganti kata benda, nama kota, daerah, mana berasal, istilah, buah, atau ya, apapun yang mengandung huruf, sebagai inisial. Baiklah. Kita berpindah untuk fun reading 6 zodiak yang beruntung. Scorpio, Taurus, Libra, Leo, Capricorn, Aquarius. Kita coba lihat sedikit hal baik apa yang akan Anda temui atau pesan dari semesta untuk Anda. Pesan lebih dari semesta untuk Anda.
Five of Autumn. Ini bukan waktu yang tepat, pada hari ini bukan waktu yang tepat bagi Anda untuk mengganti karir. Mungkin Anda ada yang akan berganti karir, dan di sini mengatakan, memberikan pesan, bukan hari ini. Oke? Okay? There's three of spring. Jadi error. Three of spring. Baiklah. Menata masa depan Anda yang berjangka panjang. Mulai membuat rencana masa depan Anda yang bisa bersifat jangka panjang. Dan pesan untuk beberapa dari Anda, bersabarlah karena apa yang Anda tunggu tersebut sedang dalam perjalanan menuju Anda. The High Priestess. Di sini juga 11-12 dengan Angel Answer tadi, dengarkan intuisi Anda. Di sini, trusting your intuition. Percayai intuisi Anda tersebut. Dengarkan dan percayai intuisi Anda tersebut. Dan diharapkan untuk berhati-hati sebelum melakukan sesuatu. So, baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.